hari ini saya paling suka ini. Petai dan okranya ini sama kayak tumis-tumis kangkung gitu ya. Cuma ini dia ekstra. Atau orang sering bilang bendi ya. Kacang bendi. Tongseng dengan petai. Halo Sobat YouTube, dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya, Ati Tenang. Oke, hari ini saya lagi ada di restoran Acuy ya. Acuy restoran seafood yang ada di Airitan. Tuh ya, itu tempatnya. Dulu saya sudah pernah upload satu video, tapi saya sekarang memang saya hobi banget makan di sini karena rasanya itu memang benar-benar nampol banget di lidah, itu benar-benar terasa seperti masakan rumahan gitu. Makanya saya memang suka banget makan di sini. Nah, ini ikan-ikannya nih fresh semuanya. Ada petai. Ye. Ada kerang. Ada terong, tuh kan, seperti masakan-masakan di rumah kan. Nah, ini tadi saya order ikan pari bakar ya. Ikan pari bakar atau ikan pari panggang ya. Nah, jadi bumbuin dulu. Nah, ini ikan-ikannya semua. Tuh, cara bakar ikan parinya tuh kayak gini. Dia pakai daun. Ya, pakai daun gini. Jadi wangi dari daun itu yang ikut kebakar tuh jadi makin wangi banget. Dari bumbunya yang meresap ditambah dengan daun yang ikut dibakar gitu kan, yang ikut dipanggang ya. Nah, dan di sini juga ada kepiting, tapi saya hari ini nggak order kepiting. Saya order menu lain. Tuh, kepitingnya sudah seger banget, masih hidup semuanya. Saya nggak order kepiting, saya order menu lain. Pokoknya saya paling senang banget memang makan di sini. Cocok banget. Nah, ini udang goreng tepung. Garing banget. Petai, okra, ikan goreng kering. Wah, ini dia pari, ikan pari panggang plus sambal belacan dikasih lagi. Mantap. Udang goreng tepung. Kriuk kriuk kriuk. Ikan pari bakar panggang. Biasanya sih saya cuma pesan itu okra dimasak, okra bakar ya, panggang yang pakai daun gitu. Nah, ini coba okra kayak di tongseng ya, sama petai. Terus dia ada di letak ebi, udang kering. Petainya hari ini enak banget menunya. Pari nih yang beda banget nih, beda dari yang biasanya. Pari, ikan pari,
sambal belacan. Petai. Jarang banget loh ada udang di mana tempat restoran atau mana yang gorengnya itu bisa garing kayak gini, goreng tepung ya. Terus rasanya juga nggak bikin kita tuh makan nggak bosan gitu. Mau lagi dan lagi. Hari ini saya paling suka ini. Petai dan okranya ini sama kayak tumis-tumis kangkung gitu ya. Cuma ini dia ekstra. Atau orang sering bilang bendi ya. Kacang bendi. Tongseng dengan petai. Enak banget. Garing banget kan, tuh. Ini biasa buka itu jam 5 sore. Tapi ini tadi saya sampai sini jam 5.30 lah kayaknya. Itu pun sudah antri. Sudah penuh. Ayam goreng terakhir. Udang goreng tepung, ikan pari bakar, ikan goreng, okra, petai. Oke, ini pun sudah mulai antri tuh ya, semakin sore, semakin malam, waktunya orang makan malam tuh udah mulai antri semua. Oke, kita pun makannya udah selesai, tuh udah habis semuanya. Makasih untuk teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.